semangat dan kita mungkin nanti pandi. Aku Bepom ada acara Bepom Besties Day. Pakai kulot aja. Curi-curi, semoga sih boleh bawa kamera ya, boleh lah ya. Welcome to Bepom Besties. Ada. Pintu masuknya di sini. Gemas dapat ini sama nama outfit navy, cocok banget kan. Kita buka sekarang ya, dapat golden sparkling, kunyit asam tapi ada sodanya, terus nih. Kita bikin konten ya nanti ya. Terus ada apa lagi di dalamnya? Ada nih, kosmetik handbook. Dan oh ini ada dua-duanya kosmetik handbook. Di sini ada panduan praktis yang ini sama yang ini. Wow, seru sekali. Kita bakal dapat ilmu baru, kita upgrade baru. Upgrade ilmu baru maksudnya. Dan agenda. Gemes. Terus oh dapat pulpen juga tapi pulpennya susah. Ini aja. Kita pakai kata catat bu. Iya, benar. Ada di jemur dulu itu ya. Tapi maksudnya nggak yang banyak. Ada. Di mana? Jadi jarang ada yang. Dalam cekatan pertumbuhan kawasan kosmetik di media online tahun 2023, Badanpom telah meluncurkan program inspirasi Indraraya, Makassar, Bandung, Medan, dan Denpasar yang akan diperluas. Komunitas Beauty Enthusiast, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Tapi sebelumnya mohon izin. Kami persilakan kepada Ketua Komunitas Skincare
founder Beauty Channel dan juga founder Business Community untuk dapat menghubungkan tanda tangan yang terlebih dahulu. Dan tentunya pertanyaan ini disaksikan langsung oleh pelaksana tugas Kepala Badan POM. Betul sekali, sekali lagi pada seluruh para peserta kami mohon sedikit untuk berdiri. Kami persilakan untuk berikan yang pertama kepada teman-teman yang memiliki nomor 6. Sebagian ini tadi di sini hanya sedikit ya, kalau tidak ada satu. Sisa kelompok yang belum terpanggil di nomor 9 hingga kelompok 16. Makan siangnya istirahat. Nanti saya berharap nanti teman-teman ya, saya panggilnya teman-teman di sini semuanya tetap bersemangat dan kita mungkin nanti. Ternyata teman-teman saya lihat teman keberadaan ini terdapat di kepala. Something that I have to inject you guys bahwa memang dapat bunga, bunga asli. Ada, udah selesai. Hari ini lumayan capek walaupun duduk, tapi benar-benar upgrade ilmu banget sih. Sekarang mau sholat dulu.